landing dia. Sepatutnya masa Dr. Mila dah settle, selesaikan masalah kawan-kawan dia yang toksik tu, dah habis kat situ je ending dia. Pak. Itu yang namanya plot twist. Bila Dr. Mila tu dah tolong selesaikan masalah semua orang, tutup masalah dia sendiri tu dia tak dapat nak selesaikan. Barulah best. Tak best, tak best. Aku tak setuju. Weh, tapi aku sukalah ngangan Juni. Bagus. Dan semua orang dapat watak best, watak penting. Ha, memanglah. Sebab kau dapat makan kaya dalam watak tu memanglah. Weh, dah siap belum? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, rajinnya semua. Waalaikumsalam. Terima kasihlah sudi buat kerja amal cuci bangunan ni, ya. Dah berbulan makcik minta tolong budak kampung ni cuci. Semua buat tak dengar aje. Oh. Makcik. Ha. Kerja amal. Tok ketua kata settle cuci je dia bagi gaji. Ha, kita pulang kunci dia bagi duit. Ha. Oh ya ke? Ha. Apa-apa jelah. Terima kasihlah tolong cuci semua bangunan, ya. Sama. Assalamualaikum. Salam. Salam. Benda tu tak elok untuk hubungan Encik Lan dan juga Ju. Jadi saya rasa dia bukan yang terbaik untuk awak. Tuah doktor. Tapi doktor takkan tak ada apa-apa tips macam mana nak dapat tahu yang pasangan tu tepat untuk kita. Susah nak cakap Encik Lan sebabnya jodoh pertemuan ni kan di tangan Allah. Jadi cuma itulah. Kadang-kadang jodoh depan mata pun tak perasan.